Gini Pak. Oh iya, terima kasih. Saya Gubernur, barang ini ada dalam dokumen dan ini aset pemerintah provinsi. Iya, iya. Urusan orang tua dulu, urusan barang ini sudah dari. Iya, iya. Yang penting adalah barang itu dikerjakan untuk kepentingan rakyat. Iya. Jadi kalau Pak mau barang saya kerja, saya tidak mau. Saya hadir di sini untuk kerja buat rakyat. Tanah ini milik provinsi. Ya. Dikerjakan untuk kepentingan rakyat orang Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang berbeda, saya berhak penelitian. Ya. Nah, jadi saya mau ini diurus dengan benar, rakyat bisa merasakan karena sapi yang datang ini, sapi yang kita siapkan untuk punya daging berkelas yang bagus. Ya. Bapak-bapak ikut terlibat nanti juga akan, nanti kita siapkan latih untuk bapak-bapak juga ikut menjaga ini. Ya. Juga punya sapi seperti itu juga di setiap tempat. Kita latih untuk ini karena nanti daging kelas ini yang datang dari Sumba. Ya. Jadi jangan ganggu. Ya. Kita ngomong barang ini tanah milik. Kalau barang ini tidak jadi juga yuk tidak bisa kena apa-apa ini tempat. Ngomong tanah berapa banyak kita punya tanah di NTT ini kosong begini banyak. Hanya gara-gara ribut, gara-gara mau cari tahu dengan tanah punya sejarah. Nah ini saya hadir di sini dan saya juga kepengen kalian punya tanah, tidak punya kepengen tanah kalian juga. Tapi saya mau bangun ini provinsi, karena kalau tidak dibangun model begini, kalian ribut tanda, tidak ada orang mau. Ya. Nah, nanti datang gubernur yang model seperti saya, tidak berani Bapak datang begini, lari. Nah, kalau saya tidak. Betul. Kalau busuk kubang saya disana, sampai nenek moyang pun, kita kan, nanti kita bakal tanya lagi nanti. Tapi ya. Sekarang kita hidup begini, kita urus rakyat. Iya, betul. Yang kita datang ribut lagi, A, B, C, D, lulus saya punya nenek moyang begini, nanti saya tanya. Oh, dulu kita punya nenek moyang juga berteman, jadi kita, oh, ribut lagi kita punya nenek moyang lagi cerita. Paling benar, Bapak sekarang hidup di sini, saya gubernur, mari kita atur di tempat baik-baik, biar sapi yang kita harapkan daging premium, dan daging premium ini kita butuh manusia-manusia yang datang di sini untuk kerja. Bapak ikut berpartisipasi, anak cucu dari Bapak itu akan hidup, karena punya daging premium yang baik di depan. Setuju tidak kalau begitu? Terima kasih, saya akan sampaikan juga Pak. Saya hanya meminta tolong, itu surat penyerahan siapa yang menyerah, itu saya. Dan saya juga gara-gara tanah ini mau mati, keluarga pun mau mati. Sekarang pun mau tembak, tang, mati sudah. Siapa yang mau kasih mati? Jika kalau memang ke sini saya pun tanah, tidak mungkin saya serahkan seperti begitu saya. Karena tidak ada surat penyerahan sedar saya punya orang tua ini. Begitu, saya tidak mau lawan secara pemerintah sampai gubernur. Tidak, saya tidak lawan itu, karena memang itu sebagai aturan. Tetapi kita sebagai manusia yang tahu, berarti kita harus menghargai hak ulayat, kita harus menghargai. Karena ini sudah ada di dalam aturan. Itu saya tidak melawan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur tak cepat begini, saya juga tidak mau lari. Mati, saya punya keluarga banyak juga. Ikut mau mati juga, saya, gara-gara perusahaan saya ini. Saya datang sini tidak usah mati dulu. Saya datang sini bukan hidup kalian, makanya saya usah di tanah. Iya, kamu mengerti tidak? Kalau saya mati rumah paling gampang, saya tidak usah mati orang. Mati orang itu paling gampang, tapi kasih hidup orang itu susah. Berarti kamu? Justru itu Pak, makanya kamu saya sebagai kepala di sini, iya. Bikin supaya orang bisa hidup. Dengan bangun ini tempat hidup orang, bukan mati orang. Kita ini Pak, kalau lihat, BMT sudah 10.000 hektar yang saya kasih. Ini apa di bawah, SMM juga, MSM juga, sudah ribu juga sekarang. Apalagi saya pun tidak baik ini. Kalau untuk negara ini. Kalau begitu, kalau untuk gubernur. Ya udah, kalau begitu sudah top, sudah kena. Makanya saya minta kembali ini Pak, itu saja yang saya harap. Kita tidak urus lagi kembali. Itu, kalau saya minta kembali ini, itu saja. Sudah berapa ribu yang saya kasih, ini sudah. Kalau itu tidak bisa. Sama-sama sudah Pak, kita berdisak, dia sudah kembali. Biar sudah kalian nanti akan tembak. Kita mau main, saya kasih tahu nanti keluarga. Saya akan kasih tahu awal saya akan ribut. Dengar, kalau berbeda di sini saya masukin. Saya nggak bisa mundur. Ya. Kalian boleh berbeda dengan saya. Tidak, kita tidak lama. Berbeda dengan saya entah. Tidak, kita tidak lama mereka. Tapi kalau omong untuk kita didik supaya kita bangun sama-sama, saya ikut. Ya. Dengar baik-baik. Omong supaya saya urus keluar kalian supaya saya bangun baik-baik, buat kalian saya ikut. Tapi kalau kalian berbeda terhadap pembangunan ini supaya ganggu, saya berhadapan kalian. Saya tidak tembak mati kalian, tidak ada. Saya angkat kalian terus masuk penjara kalian. Berhadapan dengan pembangunan. Buat apa masuk penjara Pak? Saya ini yang ngomong gubernur, saya juga berurusan. Saya juga tidak takut. Iya, kita juga mau saya masuk tidak penjara, tidak boleh baik tembak saja Pak. Karena itu saya ya, datang sini karena saya semua tidak terlalu. Pernah datang saya juga untuk punya keluarga Pak. Hei Pak. Saya datang sini. Ini titipan kandang mehang dia tujuh saya ini. Depan dari dasar bangunan tempat. Kamu tahu, ini yang kami diutuh di situ baru dua keliling, naik keliling semua dikasih tujuh saya yang tepat. Tapi bukan tempatnya Pak Mehang. Bukan, dia bukan Mehang itu, karena dia senior maka dia datang di lawan saya. Bukan Mehang punya tempat, tidak apa-apa, tapi dia ajar saya bagi tempat untuk dibangun. Dan ini tanah masuk dia pemerintah provinsi punya aset.
bukan berarti para pemerintah provinsi. Oh, yang bantah-bantah nanti saya bangun, saya perlu kita hanya tanya saja Pak, bukan apa-apa, kita hanya tanya. Saya juga kita bikin ternak baru. Karena kemarin Pak sepertinya begitu. Juga putusan gubernur. Hei, siapa ini? Saya perlu buka lama-lama lagi. Punya cari saya punya ya. Saya ini bukan guru biasa, saya datang sini capek. Bukan apa stop harta, monyet kau. Kamu jangan bikin cari penyakit dengan saya. Lu pikir saya ini siapa? Kalau lu pikir saya ada semua saja kita berurusan. Saya enggak mau diri kalian kok gimana? Mas sudah kata kami saya. Dia sudah berurusan, nanti kita masih di lapangan. Belhalakan. Belhalakan, belhalakan kita. Kali. Kami tidak apa-apa, kami tidak apa-apa. Jangan kurang dari sana. Kita punya lagi juga jadi orang. Pemerintah yang buat aturan, jangan kita otak. Mana pemerintah lagi yang menyalahi aturan? Kita orang sekolah juga ini, Pak. Tidak bisa diinjak-injak. Kita siap mati dengan intan. Masih ada juga pembangunan lain, pemerintah punya di tempat lain. Ya buatlah di sana. Kenapa kita punya kurang banyak dengan pemerintah? Kerusahan banyak. Ribuan hektar kita kasih tanah di sana. Kita sudah ini. Orang lain. Kita ini, kita mau hargai dengan Bapak jadi kita ini. Kita keluar, udah semua dilayani kan teman-teman.